Oke, selamat datang kembali dan di sini ada event terbaru guys ya. Namanya Galeri Silvana di mana kita bisa menyelesaikan misi. Kita coba selesaikan misi quest untuk mingguan. Di sini kita bisa menangkan 15 pertandingan, login selama 2 hari untuk mendapatkan paket kartu lanjutan ataupun untuk yang misi harian. Di sini kita coba klaim untuk hadiahnya ada paket kartu normal. Nah, untuk mendapatkan skin Silvana ini gimana? Oke, langsung saja kita menuju ke toko. Nah, di bagian toko ini sudah muncul untuk harga Silvananya ini akan terbuka di tanggal 8, tanggal 7 bulan 8 ya guys ya, atau di tanggal 7 Agustus nanti dengan harga 800 ini namanya Paper Plan. Dimana kita bisa mendapatkan tambahan yaitu skin Painted Classroom dengan menggunakan 250 Paper Plan. Ataupun kita bisa tukarkan menjadi ini ada border avatar dan juga ada battle emote. Nah, gimana untuk menyelesaikannya? Kita bisa selesaikan misinya mudah sekali guys ya, hanya dengan ya seperti ini kita kumpulkan ataupun kita dapatkan kartu, paket kartu normal ataupun yang paket kartu lanjutan. Oke, langsung saja kita coba draw yang normal terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buka seperti ini. Oke, kita geser, kita nah, swipe seperti ini, kita lihat untuk hadiahnya. Nah, di sini kita dapat 3 hero, 3 skin. Nah, ketika kita sudah sampai di level yang ke-52 seperti ini guys ya. Gini nanti kita otomatis akan langsung dapat skin Painted dari Silvana. Ternyata skin Painted-nya yang kita dapatkan, bukan yang skin ataupun skin yang itu guys ya. Ternyata cuma skin Painted. Oke, kita dapatkan 2 paket kartu normal. Kita draw lagi di sini. Oke, kita buka lagi, kita selesaikan misinya untuk mendapatkan. Nah, seperti ini kita bisa dapat tambahan lagi. Oke, sudah sampai di 9. Kita draw lagi. Ini sampai ke 52 kali buka, guys ya. 52 kali buka kalau dapat kartu bintang 3 ataupun ya scope 3 bisa dengan cepat. Oke, langsung dikasih paket kartu lanjutan 2. Oke, langsung kita coba draw lagi untuk membuka di bagian yang draw lanjutan ya guys ya. Oke, kita buka yang draw lanjutan. Berbeda dengan draw normal, untuk draw lanjutan ini ada kemungkinan muncul bintang atau scope 4 yang langsung bisa menaikkan level sebanyak 4 langkah ya guys ya. Oke, masih ada satu lagi, kita buka lagi. Oke, dikasih 2 gratisan. Oke, kita coba buka. Kita swipe, kita geser, kita buka, dapat 4. Oke, langsung dikasih Leslie. Nah, seperti ini langsung naik ke 16. Lumayan langsung ke 16. Kita konfirmasi. Kita langsung coba lihat untuk hadiah skin yang kita dapatkan. Nah, di sini untuk card-nya guys ya, bukan skin. Nah, jika sudah terkumpul semua untuk bintang 4-nya punya 2 sih ini. Punya 4. 4 skop bintang 2 ataupun skop 4. Kemudian di bagian terbatas. Nah, ini hadiah yang cukup menarik ketika kita sudah punya kartu tersisa ini bintang ataupun skop 5 guys ya. Kalau dapat ini ya hoki sekali sih. Bisa kita dapatkan yaitu skin gratis Heart Afloat, Cloudy Heart Aflame, Roger Cyber Werewolf. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini sudah gue kerjakan di pas di admin server kemarin. Nah, ini coba kita selesaikan menggunakan ya. Ada beberapa kali, ada 19 kali buka di sini. Untuk misinya hampir sama guys ya, kurang lebih di original server ataupun di admin server, hanya saja pada saat itu hadiahnya masih berupa skin dari Esmeralda. Nah, jadi di sini kita coba selesaikan untuk buka 19 kali draw normal dan 4 draw yang lanjutan. Oke, kita buka untuk hadiah yang berikutnya. Di sini hadiahnya kalau bisa selesai 52 kali buka, kalian bisa lihat kalau yang draw normal rata-rata dapatnya cuma scope 2 ya guys ya, atau bintang 2 di sini. Nah, sudah 20 kali langkah. Kurang beberapa langkah lagi untuk bisa mendapatkan skin Silvana yang mana pada saat itu masih skin dari Esmeralda karena sebagai bahan uji coba guys ya. Ya, sedikit gambaran kurang lebih seperti ini. Nah, oke, sudah 13 kali langkah dapat 20 paper plan. Kemudian kita lanjutkan,
Kita buka yang ke berapa ini ya? Masih ada sekitar 16 kali buka lagi. Oke, seperti ini. Hadiahnya ada filter kop dan juga ada scope 3, mantap. Langsung 15, kita buka lagi. Masih ada 15 kali buka, masih panjang, masih banyak token yang kita miliki. Langsung saja kita coba skip ke level 40, guys ya. Atau draw menggunakan yang lanjutan. Nah, di sini ini gue coba draw yang menggunakan lanjutan. Kalian bisa lihat untuk scope-nya lumayan sih ini, bisa langsung dapat 4 scope atau lebih, guys ya. Oke, nah seperti ini dapat 3 scope pada saat itu. Oke, dapatnya langsung naik ke level 21. Kemudian berikutnya kita buka lagi yang draw lanjutan. Galeri Silvana. Ini misinya mudah, hanya dengan ini langsung dapat 4 scope 2 biji. Lumayan ada Amon sama Julian, langsung naik ke 23. Oke, satu lagi draw lanjutan. Oke, dapat satu. Oke, Leslie. Oke, satu lagi, tinggal satu lagi untuk draw lanjutan. Oke, nah, dapat 42 biji, mantap sih ini. Oke, jadi seperti ini sudah level 27 dan sisanya kita langsung skip sampai di level yang ke ini, guys ya. Nah, seperti ini sudah mentok di level yang ke 45. Masih kurang beberapa langkah lagi untuk bisa mendapatkan skin dari Silvana. Nah, seperti ini kurang lebih ya sama seperti di Advanced Server, hanya berbeda skinnya saja, guys ya. Jadi nanti kalau sudah selesai di bagian sini, ini kita bisa kumpulkan untuk scope-nya ya. Seperti ini kalau hoki bisa dapat 4 scope dari bagian draw lanjutan. Misinya mudah, hanya dengan ya seperti ini, ataupun kita bisa memilih untuk hadiah permintaan yang mungkin punya double card. Nah, di sini kita bisa kirimkan, kita bisa request juga, kita bisa, nah di sini kita bisa salin untuk mendapatkan bantuan ataupun mengirimkan bantuan ya guys ya. Seperti itu, sebenarnya simple saja misinya, hanya ya hanya dengan login saja untuk bisa dapat skin gratis dari event yaitu Galeri Silvana. Seperti itu. Oke, kita klaim terlebih dahulu untuk skin spesial gratisan. Random skin kita gunakan, langsung dapat skin spesial. Mantap, dapat Lilia Future Star. Lumayan skin gratisan dari Moontoon. Banyak sekali event gratisan untuk bulan ini dan bulan depan. Ya, lumayan buat player gratisan bisa dapat skin banyak secara cuma-cuma, guys ya. Oke, kemudian ada hero juga kan di sini? Oh, tidak ada. Jadi seperti itu untuk misinya, kita kumpulkan sampai 52 untuk langsung dapatkan painted ataupun untuk menukarkan skinnya di tanggal 7 bulan 8 nanti. Untuk hadiahnya ya seperti ini, ada perintilannya juga guys ya. Oke, seperti itu untuk menyelesaikan misi harus mengumpulkan 800. Oke, mantap skinnya seperti ini guys ya. Classroom Silvana.